Halo pemirsa Jambi 28 TV. Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini. Saya Desi Afrianti. Mana orang kamu tunjuk? Meski telah memasang kamera pengawas CCTV, toko alat pancing dan manisan yang beralamat di Jalan Swadesi RT 9 Kelurahan Buluran Kecamatan Telanahpura Kota Jambi masih saja kerap jadi sasaran pencuri. Dalam aksinya, kawanan pencuri berbagi peran. Ada yang berpura-pura membeli sesuatu untuk mengalihkan perhatian penjaga toko, dan ada pula yang berperan sebagai pengutil barang-barang saat situasi dirasa aman. Meski akhirnya berhasil lolos dari pengawasan penjaga toko, namun aksi dan wajah mereka terekam kamera pengawas. Kejadian pencurian di toko ini sudah kerap terjadi, sehingga pemilik toko berinisiatif untuk memasang kamera CCTV. Ada yang lain lagi nggak diambil? Tidak ada, cuma itu katanya. Kita sempat nggak sadar ya cara dia ngambil itu. Nggak ada perhatian memang karena fokusnya yang ke yang satu. Oh, jadi datangnya berapa orang? Datangnya 3 sama anaknya. Yang cewek 2. Oh, selain ibu perempuan yang ngutil itu, ada laki-laki juga yang suka ngutil di toko ini ya? Ada, sebelumnya sudah ketahuan juga orangnya gitu. Sering ya berarti dia? Sering, kalau yang laki-laki sering. Sudah ditemui sama bapak kalau yang itu. Kepada masyarakat dihimbau agar berhati-hati jika ada pembeli dengan ciri-ciri seperti terekam dalam video tersebut. Tim Liputan Jambi 28 TV.